Kesra Jakarta Selatan Sunardi, didampingi Kepala Sekolah SMP 211 Jakarta, Dewi Riandari melakukan pembinaan lomba sekolah sehat di SMP 211 Jakarta pada hari Selasa 4 Juli 2018. Acara tersebut turut dihadiri instansi terkait dan komite sekolah SMP 211 Jakarta. Dalam kesempatan itu, tim penilai dari tingkat kota juga menyempatkan untuk peninjauan lapangan. Ditemui selesai melakukan pembinaan lomba sekolah sehat, Sunardi, Kabak Kesra Jakarta Selatan mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi, tim penilai lomba sekolah sehat tingkat kota memiliki dua sekolah yang ada di Jagakarsa untuk mewakili tingkat kota, yaitu SDN Cipendak 03 dan SMP 211 Srengseng Sawah. Dengan tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memaparkan hasil koreksi terhadap sekolah yang ikut dalam lomba sekolah sehat. Semua kelebihan dan kekurangan disampaikan kepada pihak sekolah terkait, sehingga sekolah yang mengikuti LSS ini bisa berkoordinasi dengan sudin terkait. LSS tingkat kota menjadwalkan tanggal 4 ya, tanggal 4 dan tanggal 5 kita melakukan pembinaan hasil lomba tingkat hasil lomba LS tingkat kota yang akan maju ke provinsi. Di antaranya adalah yang di Jagakarsa ini SDN Cipedak 03 kami laksanakan tadi pagi, dan sekarang SMP 211. Tujuannya kami memaparkan semua hasil koreksian waktu lomba, karena kami bersama tim juri yang sekarang menjadi tim pembina gitu. Semua kekurangan maupun kelebihannya disampaikan semua kepada sekolah, dan kami minta TL-nya seperti apa. Nah, setelah clear ada kekurangan yang mana lagi, baru nanti kita kita lakukan uji coba. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.